Halo, kembali lagi bersama saya Gusti Greenwood. Hari ini saya akan coba melanjutkan proses dari bahan bonsai sancang saya, salah satu bahan bonsai sancang yang kemarin sudah sempat saya proses ya di video sebelumnya, di mana saya melakukan pengawatan pada beberapa anak cabang. Kalau tidak salah ada dua anak cabang yang waktu itu baru saya rasa sudah saatnya untuk dikawat. Dan sekarang saya lihat tadi ya, ternyata sudah lumayan banyak lagi cabang-cabang yang memang sudah lumayan pas ataupun waktunya untuk saya arahkan dulu ya. Artinya sudah saatnya, saya rasa sudah waktunya diarahkan lagi. Jadi kita pelan-pelan saja sambil berproses bertahap, cabang demi cabang ataupun anak cabang demi cabang. Langsung saja kita eksekusi salah satu bahan bonsai sancang saya. Sudah saya kawat semua, ada beberapa cabang, lumayan banyak ya, lumayan lama saya liukan karena karakter dari sancang memang lumayan renyah seperti yang kita ketahui bersama. Jadi ada juga yang belum saya kawat, saya putuskan belum saya kawat karena saya rasa masih lumayan kecil, nanti takutnya dia tidak mau berkembang dengan bagus kalau saya kawat pada waktu dia masih kecil. Inilah kondisi sekarang setelah saya melakukan pengawatan ataupun pengarahan cabang berikutnya. Mudah-mudahan ini kedepannya semuanya bisa hidup normal ya, cabang-cabang yang saya kawat ini. Inilah progres terupdate setelah saya melakukan pengawatan, dan tentunya nanti setelah cabang-cabang yang lain mengejar cabang yang sudah saya kawat, artinya cabang yang lain sudah lumayan besar juga, saya akan tentunya akan mengawatnya lagi untuk merapatkan percabangan ataupun anak cabang pada bahan bonsai sancang saya ini. Mudah-mudahan video kali ini ataupun update dari sancang ini bisa menginspirasi kalian, teman-teman pemula khususnya, untuk bisa tetap bersemangat berbonsai dan tetap nikmati proses, karena proses itu akan
membuat kita belajar bagaimana perkembangan dari bahan-bahan kita dari awal kita tanam sampai hidup dan kemudian keluar cabang, mengarahkan cabang, kemudian anak cabang dan kemudian bisa dinikmati hasil karya kita sendiri. Oke, salam bahagia.